Assalamualaikum rekan Rau dan teman-teman semua. Ketemu lagi dengan kami Rau FM Jalan-Jalan. Jalan-jalan kita kali ini masih di sekitaran Kota Palu, Sulawesi Tengah. Di Kota Palu ada yang bernama Gong Perdamaian Nusantara. Gong perdamaian ini dibuat sebagai simbol perdamaian, khususnya untuk masyarakat Sulawesi Tengah dan secara umum untuk seluruh bangsa Indonesia. Juga mengingat bahwa negeri kita ini terdiri dari berbagai agama dan berbagai suku bangsa. Di sekitar gong perdamaian terdapat juga tempat untuk berkumpul. Gong perdamaian ini terletak di Bukit Tondo. Dan hanya membutuhkan lebih kurang 10 menit untuk sampai ke sini dari Kota Palu. Selain untuk tempat wisata, Gong perdamaian ini juga dibuat sebagai tempat evakuasi apabila terjadi tsunami. Inilah dia gong perdamaian. Indah sekali ya. Di gong ini penuh dengan simbol-simbol. Bagian luar menunjukkan jumlah kota dan kabupaten yang ada di Indonesia. Kemudian jumlah provinsi yang ada di Indonesia dan jumlah agama yang ada di Indonesia. Yang terlihat dari jauh itu adalah Monumen Perdamaian. Pemandangan yang kita dapatkan juga dari tempat ini indah sekali ya teman-teman, karena kita bisa melihat Kota Palu dari atas sini. Nusa Rara Nusa Batutu ini mempunyai arti kita bersaudara dan kita bersatu. Setelah dari gong perdamaian, kita pun menuju ke tempat lain. Tempat yang akan kita kunjungi ini juga indah sekali ya teman-teman, karena kita juga bisa melihat Kota Palu dari tempat ini. Tempat yang akan kita kunjungi ini bernama Bukit Salena. Jalan ke tempat ini juga lumayan terjal ya teman-teman. Untuk itu kita harus lebih ekstra hati-hati. Dan pemandangan yang kita dapatkan di sepanjang jalan menuju ke Bukit Salena bukan main juga indahnya.
Bukit Salena ini juga terkenal dengan bukitnya para layang. Mau jalan-jalan di bukit di puncak Salena. Palu. Dari sini kita juga bisa melihat kota Palu. Selamat datang di puncak Salena. FM jalan-jalan. Indonesia. Adik-adik ini dari mana? Dari Universitas Tadulako. Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Palu. Palu. Keren. Senang sekali kami berjumpa dengan adik-adik mahasiswa dari Palu. RFM jalan-jalan keliling Indonesia. Setelah puas menikmati pemandangan kota Palu dari Bukit Salena, kami pun turun ke bawah. Pada saat kami turun dari Bukit Salena, kami pun melihat pelangi. Pelanginya begitu nyata, indah sekali. Dan ada dua buah pelangi. Waktu naik ke atas, kita melihat pemandangan bukit-bukit yang indah. Kebalikannya, pada saat kita turun, kita melihat lautan juga yang indah. Pelangi, cantik sekali, Masya Allah. Semakin turun ke bawah, semakin jelas terlihat pelanginya.
Itulah tadi teman-teman jalan-jalan kita di Kota Palu. Ikutin terus ya teman-teman jalan-jalan kita ke kota-kota lainnya. Terima kasih yang sudah menonton video kami ini. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Sampai jumpa.